Oke, teman-teman Bioner semua, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Dan buat rekan-rekan Pioner yang menonton video ini, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan tetap semangat menunggu Open Minded Pi Network ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa di beranda Pi Network ini masih belum ada perubahan apapun ya teman-teman. Masih informasi seputar V Festival. Mungkin beberapa hari lagi akan ada info terbaru dari Pi Network ya. Kita tinggal tunggu aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang market crypto lagi pada terbang ya teman-teman. Banyak yang hijau, banyak yang cuan, dan banyak juga yang take profit ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan Pi Network? Nah, Pi Network yang kita mining ini kita tinggal tunggu open mainnet ya, yang mudah-mudahan di akhir Desember ini. Dan banyak sekali prediksi bahwa Pi ini nanti akan listing di banyak bursa ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar prediksi aja ya teman-teman ya. Keputusan mau listing atau tidaknya yaitu dari core team. Nah, di sini ada yang membahas kepercayaan jaringan Pi akan terdaftar di Binance dan bursa kripto besar lainnya. Pi Network salah satu proyek blockchain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Semakin menarik perhatian dunia mata uang kripto dari rencana ambisiusnya hingga basis penggunanya yang berkembang pesat. Pi Network memposisikan dirinya sebagai pengubah permainan yang potensial dalam ruang mata uang kripto. Salah satu tonggak sejarah yang paling ditunggu-tunggu bagi Pi Network adalah potensi pencatatannya di bursa utama seperti Binance. Nah, ini ya teman-teman, memang untuk semua kripto apapun ya teman-teman ya, jika sudah listing di bursa Binance, ini tentu suatu pencapaian yang lumayan besar ya teman-teman ya, karena Binance ini merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia. Kemudian di sini, sejak awal berdirinya, Pi Network telah memikat komunitas global dengan model inovatifnya yang memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi dengan mudah menggunakan ponsel mereka. Pendekatan yang inklusif dan mudah diakses ini telah menjadikannya salah satu proyek kripto yang paling dikenal luas dan berkembang pesat. Saat ini, Pi Network membanggakan lebih dari 50 juta pengguna di seluruh dunia. Sebuah bukti daya tariknya yang besar dan komunitasnya yang berkembang. Selain itu, Pi Network menekankan desentralisasi. Prinsip ini di jantung ekosistemnya. Dengan basis penggunanya yang terus berkembang, Pi Network memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam bidang mata uang kripto. Sifat sumber terbuka dan komitmennya terhadap pengembangan yang digerakkan oleh komunitas telah menjadikannya proyek yang menonjol di dunia kripto. Kemudian di sini ada keterangan lagi, potensi pencatatan di Binance, sebuah langkah yang mengubah permainan bagi jaringan Pi. Topik utama diskusi di antara komunitas Pi Network adalah kemungkinan pencatatan jaringan di bursa utama, khususnya Binance. Salah satu bursa mata uang kripto terbesar dan paling mapan di dunia. Binance merupakan platform yang didambakan untuk setiap proyek kripto yang ingin menorehkan prestasi. Pencatatan di Binance tidak hanya akan memvalidasi teknologi Pi Network, tetapi juga membuka peluang baru bagi pemegang koin Pi dan ekosistem yang lebih luas. Kemudian, mengapa Binance selain menjadi bursa kripto terbesar dan paling liquid di dunia, Binance terkenal karena dukungannya terhadap proyek blockchain yang inovatif. Sejak diluncurkan, Binance telah berperan penting dalam mendorong banyak altcoin menjadi terkenal,
dan banyak ahli percaya bahwa Pi Network memiliki potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Pencatatan di Binance akan menjadi tonggak penting bagi Pi Network yang menawarkan aksesibilitas yang lebih baik bagi investor dan pengguna global. Likuiditas tambahan dari basis pengguna Binance yang luas akan memungkinkan Pi Coin diperdagangkan lebih bebas di pasar global, yang selanjutnya memperkuat posisinya di ruang mata uang kripto. Langkah ini mungkin akan mempercepat adopsi massal Pi Network, karena akan menyediakan akses yang lebih luas bagi pengguna biasa dan investor serius.